pasien, Mas? Aduh, nggak tahu, Sus. Soalnya orang ini tadi korban kecelakaan. Ada nomor bisa saya hubungi nggak, Mas? Aduh, kurang tahu juga, Sus. Dari siapa itu? Itu handphone dari siapa? Hah? Kenapa kamu diam? Angkat! Apa pengen tahu dari siapa? Hah? Jangan-jangan, buat sini, buat sini! Rehat. Kamu masih berhubungan, benar kan? Kamu masih berhubungan dengan Rehat dan diam kan? Di belakang Abah! Anak Abah! Eh, ngapain kamu telepon Afifah? Afifah itu istri Abah! Mau kamu bawa ke luar negeri, eh? Halo, maaf Pak. Saya perawat dari Rumah Sakit Cahaya Medika. Saya ingin memberitahukan bahwa pemilik HP ini mengalami kecelakaan dan dilarikan di rumah sakit ini, Pak. Apa? Rehan kecelakaan? Terus, bagaimana kondisinya sekarang? Saya harap Bapak dan keluarga segera datang ke rumah sakit karena pasien mengalami kondisi yang sangat kritis, Pak. Ya, baik, baik. Saya kesana sekarang. Baik, saya tunggu, Pak. Terima kasih. Terus, di mana dia sekarang? Keadaannya seperti apa? Dan kritis di Rumah Sakit Cahaya Medika. Umi, nanti kabarin Simbo ya, keadaan Rehan gimana ya, Umi? Iya, Mbok. Ya. Kamu mau kemana lagi? Hah? Kamu ngapain ikut? Hah? Ngapain? Kamu mendingan di rumah aja ngurusin Abah. Abah, tapi aku juga mau lihat keadaan Mas Rehan. Lihat keadaan Mas Rehan. Mas Rehan, apa kamu? Ah, udah, nggak usah ngurusin Rehan. Ada Umi, ibunya yang ngurusin Rehan. Kamu tuh ibu tirinya, tahu? Rehan tuh kan anak Abah juga. Masa Abah gak pengen tahu bagaimana keadaannya? Alah, bodo amat. Rehan itu kualat. Makanya dia jadi kayak begitu, kualat sama Abah, tahu? Lagi kamu ngapain nangis-nangis begini? Ngapain nangis-nangis? Hah? Udah masuk, 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 masuk. Abah. Masuk! Mbak. Simbo jaga rumah, Mak. Jaga Afifah ya. Baik, Umi. Hati-hati ya. Rehan, ini Umi, sayang. Kamu bisa dengar Umi? Bangun, ah. Ah, bangun. Ah, Rehan, bangun. Ini asma, Rehan. Sebaiknya kita sekarang baca Yasin aja. Umi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku boleh numpang sholat gak di kamar Mbok? Aduh, Neng. Tapi... Boleh ya, Mbok. Iya deh, Neng. Gak apa-apa. Mbok, tapi Mbok jangan bilang-bilang sama Abah kalau aku ada di sini ya. Siap, Neng. Makasih ya, Mbok. Orang-orang di rumah ini makin aneh aja. Neng Afifah sampai takut sholat ketahuan Abah. Pakai ngumpet segala. Ya Allah, Abah makin hari emang makin menakutkan aja. Pada hari bulan tahun
Detik menit diriku bernafas, ada gelombang menggerak, memaksaku menghentikan semua. Kuhentikan kegilaan itu. Apa mana? Kok abah cari di mana-mana nggak ada? Mana Afifah? Nggak tahu abah. Apa jangan-jangan dia nyusul ke rumah sakit nengokin Rehan? Iya, iya. Nggak tahu abah. Nggak tahu abah, nggak tahu abah. Awas, kalau abah ke rumah sakit ada dia di sana, habis dia. Itu suara siapa itu? Eh? Ada orang ya? Di kamar kamu ya, Mbak? Ya! Oh. Jadi benar. Di sini rupanya kamu. Eh? Abah, aku jangan, Abah. Abah, kita, Abah. Sini rupanya kamu ya? Hah? Kamu diam-diam ngedoain Rehan, masih ngedoain Rehan ya? Di otak kamu tuh masih ada Rehan ya? Iya! Abah kan udah bilang, lupain Rehan, tahu? Yo, Abah! Abah jangan ditutup! Abah buka, Abah! 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 Abah buka, Abah! Abah! Abah buka, jangan kunciin Afifah, Abah! Ya Allah, Abah kok bawa kunci kamarnya? Heh! Kamu jaga di sini! Tidur di sini. Jangan kemana-mana. Kalau sampai Afifah lepas, kamu saya pecat. Ngerti? Ya, Abah. Non. Non Afifah sabar ya. Semoga Allah melembutkan hati Abah. Biar Non dikeluarkan dari sini ya, Non. Umi, makan yuk. Gak usah, Umi gak lapar sayang. Tapi nanti Umi sakit, makan ya. Astagfirullahaladzim, Umi belum sholat. Yuk, kita sholat berjamaah. Nah, kita salat dulu ya. Asma, ya ampun.